juga kejeblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada malam hari ini Pramana saya mengadakan maulid di khususnya warga RT 5 Jatinegoro. Ya, di seputaran area kita yang akan mengadakan maulid. Langsung cus. Sini. Sana langsung. Manisan Jaya dan Anjay dan kawan-kawan. Silakan menempati tempat yang disediakan. Oh, ya, udah jalan tadi. Itu ya. Oke. Buat bapak-bapak yang ada di depan boleh majuan lagi. Itu kayaknya banyak yang mau masuk tapi alhamdulillah nyampe di duga. Maju lagi pak. Ini ke bapak nih? Iya. Terus. Cukup gak deh? Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas banget, agak asik dalamnya. Daun salam di atas kampak. Agar nyautin. Pulang. Daun salam di atas kampak. Daun sangga di atas arem. Kenapa daun sangga? Jawab salam biar kompak, biar kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua, para guru, sesepuh, wabil khusus sahibul bait, Ketua RT 05 Bapak Warna Jaya, para RT se-RW 05, dan alhamdulillah Pak RW Ahmad Dimyati RW 05 telah hadir. Yang sama kita hormati pula
para tokoh, Bapak Karya Sukma Winjaya, Bapak Ustaz Sulaiman Rosid, Bapak Ustaz Kamal, Bapak Tesari, para tokoh semuanya, tokoh pemuda, dan juga tak lupa tokoh pemuda yang luar biasa, Bang Adai, gak apa-apa saya panggil Bang Adai aja ya, Bang Adai Brahmana Sanjaya, alhamdulillah hadir juga, dan juga rombongan yang biru-biru, rombongan apa ini? Tim Hadroh, pimpinan Ustaz Fauzi dan Bang Nurwadi, Ashabul Kahfi, Masya Allah, para ibu, para mpok, abang semuanya, jamaah Al-Ma'rifah, ya, berarti ya, jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, FS3G, Keramba, Qatar 05, semuanya saya sebutin, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, sekaligus santunan kepada janda tua dan yatim piatu. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini menjadi wasilah turunnya keberkahan buat lingkungan kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini saya membacakan susunan acara pada malam hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah, sekaligus santunan kepada janda-janda tua dan yatim piatu yang berwilayah di RT 05 RW 05. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil atau kirim doa, yang ketiga pembacaan maulid, yang keempat sambutan-sambutan, dan yang kelima pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keenam ceramah agama, dan yang ketujuh yaitu ditutup dengan doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara kita pada kesempatan ini dengan membaca Ummul Quran suatu Fatihah, sambil berharap dengan membacaan Fatihah ini kita doain buat para donatur yang sudah punya kontribusi buat acara ini, khusus keluarga besar dari Brahmana Sanjaya, Bang Adai, luar biasa. Mudah-mudahan usahanya di bidang kesehatan, terapi kesehatan, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak warga T05 yang sudah ambil kesempatan yang baik ini untuk bersedekah, mudah-mudahan mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Buat keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat termasuk hajat sahibul bait, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hazziniyah wa 'ala al-muttin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil kirim doa. Ya, kami mohonkan kepada guru kita bersama Ustaz Ahmad Subriyadi SPD kepada beliau kami persilakan. Geser dikit, geser, sonan dikit, sonan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mari sama-sama kita isi acara ini dengan pembacaan dikit, tahlil, tahmid dan sebagainya. Mudah-mudahan dari pembacaan dikit, tahlil, tahmid dan sebagainya senantiasa menjadi wasilah turunnya rahmat, turunnya keberkahan, serta mudah-mudahan. المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخالد بن الوليد رضا وحمزة وعباس وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. شمل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة itu ada. Mudah-mudahan pahala yang disampaikan kepada para ahli kita sekalian, umumnya khususnya kami guru suami guru baik, mudah-mudahan di masing-masing gurunya senantiasa mendapatkan tujuan rahmat makfirah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan gurunya Allah mendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua hajat kita yang baik-baik semuanya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya acara ini dan kita akan menjadi orang yang
Thank you.
ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
Innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka qala Allah ta'ala fi muqami tanzili kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatid yang kami hormati dan kami muliakan, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Sulaiman Rashid, kemudian juga kori kita Ustaz Nasrullah, Ustaz Ahmad Supriyadi, Ustaz Herman, kemudian juga pimpinan kita Bapak RW Ahmad Yuliati, Ketua RW 05, segenap Ketua RT yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Karya Sukma Wijaya yang saya hormati,
juga para orang tua yang agung yang tidak saya sebutkan satu persatu, pembawa acara Ustaz Dudung, dan semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur sama-sama kumpul bareng di kediaman Soibul Bait Bapak RT Warna Jaya, Ketua RT 05 RW 05. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyampaikan ceramah, sekedar untuk mengantarkan beberapa patah kata, karena tadi saya sudah WA Ustaz Fajar, untuk lebih meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita insya Allah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, adik-adikku sekalian, para remaja dari Masjid Ar-Rasyid di Hadrok di bawah pimpinan Ustaz Nurwadi, acara seperti ini sangat kita warna jaya insya Allah. Masyarakatnya semakin kompak, semakin sejahtera dan maju, dan juga semakin berkah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita semuanya yang hadir, dengan kita kumpul bareng berzikir bersama, kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Oke guys, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ceramah dan lanjut untuk kesantunan anak yatim dan duafa. Peserta santunan pertama itu Ibu Kami dari Kedebat, Ibu Iba, Ibu Suwani, kemudian Ibu Kelok, dan Ibu Nina. Dari yatimnya Akbar Besar, yang besar, Akbar Besar di tim Brahmana Sanjaya dengan warga RT 05 dan para donatur lainnya, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ini menambah keberkahan buat di lingkungan kita ini di RT 05. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bagi si orang ini. Ya, silakan Pak RT. Iya, dan ini jumlahnya 10 dulu. Yang merasa mendapatkan undangan nanti di akhir acara boleh langsung diambil di panitia ibu ya, dan juga adik-adiknya. Kepada para tokoh, Pak RW, Pak Ustaz, boleh memberikan selamatnya. Pak Karya, Pak T, ayo silakan. Boleh silakan memberikan salam Pak Arya, Pak Ustaz, Pak RW dan Bapak RW Rosi, Pak RW Ahmad. Iya, kenal ya Bang Adai. Iya, mudah-mudahan berkah buat kita semua ya, amin.
foto. Boleh foto bareng, boleh foto bareng. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Nasrullah SPNI kepada beliau, kami persilakan. SPDI yang sama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak RW Dumiati, Sohibul Bait, Bapak Ketua RT 05, Bapak Warna Jaya beserta seluruh keluarga besarnya. Yang sama kita hormati Menteri Perhubungan Bang Wawan Gondrong, saya manggilnya karena dia yang hubungin saya sehingga saya sampai ada di sini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu. Bu. Ibu-ibu mah begitu Pak, kita ngomong dia pada kongkoh. Dandan mah dari sore datang murid dia pada kongkoh dewek-dewek. Bu, gantian ngomongnya sama saya ya. Ibu boleh ngobrol tapi jangan bersuara. Dengerin dulu saya ngomong, gak lama insya Allah ntar ibu bisa melanjutin lagi dah kongkohnya sama temannya.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kumpul di tempat Bapak RT Warna Jaya untuk memperingati peristiwa yang agung, memperingati peristiwa yang mulia, yaitu kelahiran atau maulid junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul. Dari 124.000 Nabi, dari 313 Rasul, dialah Nabi kita yang paling sayang, yang paling cinta kepada kita umatnya, yang cinta sayangnya enggak luntur mulai dari dunia sampai ke akhirat. Rasulullah pengen meninggal dunia, yang ditanya, yang dicari bukan anak, bukan mantu, tapi yang ditanyain, yang dicariin kita umatnya. Begitu beliau dibangkitin dari kuburnya, yang ditanya, yang dicari kita lagi umatnya. Begitu entar di hari kiamat di padang mahsyar, enggak ada lagi orang tua yang kenal sama anak, anak enggak kenal lagi sama orang tua, saudara enggak kenal sama saudara, tetangga enggak kenal sama tetangganya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia bakal sibuk sama urusannya masing-masing, nafsi-nafsi. Kita melihat Nabi Adam, kita minta tolong sama Nabi Adam, ya Abal Bashar, wahai bapaknya manusia, ya Abal Ambiya, wahai bapaknya para nabi, isfa'lana, tolonglah kami. Itu Nabi Adam kagak bisa nolongin kita. Bu, bu, Nabi Adam kagak bisa nolongin kita. Ya bu ya, Nabi Adam gak bisa nolongin kita. Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam, kalau ada nabi disebut selain Nabi Muhammad, sebutnya alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, begitu. Ini mah iya, orang ngaji dimana sih dia? Nabi Adam iya. Sekali lagi, alaihi salam, Nabi Adam begitu. Itu Nabi Adam kagak bisa nolongin kita. Kita lari lagi sama Nabi Musa, Nabi Musa gak bisa nolongin kita. Lari sama Nabi Nuh, Nabi Nuh gak bisa nolongin kita. Lari sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gak bisa nolongin kita. Lari sama Nabi Isa, Nabi Isa gak bisa nolongin kita. Cuma satu yang nolongin kita, yang ngasih syafaat buat kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang manggilin kita umatnya, ummati, 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 ta'ali, ta'ali, analaha, analaha, dipanggil kita sama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Nabi Rasul, pimpinan kita yang cinta sayangnya gak luntur mulai dari dunia sampai ke akhirat. Maka malam hari ini kita memperingati maulid. Ini adalah wujud rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, almar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama yang dicintainya. Kalau di dunia kita cinta sama Nabi, ntar di akhirat bakal dikumpulin sama Nabi. Di dunia kita cinta sama Nabi, insya Allah di dalam surga kita bakal dikumpulin bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Man ahabba syai'an, siapa orang yang cinta sesuatu kata Nabi, maka banyaklah menyebut namanya. Kalau abang, empok, bapak, ibu cinta sama Nabi, banyakin sebut nama Nabi. Kok gimana caranya? Banyakin baca solawat sama Rasulullah. Man sholla alaiya sholatan marratan sallallahu alaihi biha
syirah. Siapa orang yang baca selawat satu kali, Allah bakal balas dengan 10 selawat. Orang yang selawat 10 kali, Allah bakal balas dengan 100. Orang yang selawat 100 kali, Allah balas dengan 1000. Siapa orang yang berselawat 1000 kali, enggak bakalan disentuh sama api neraka. Maka selesai baca maulid, banyakin baca selawat, insya Allah. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz, boleh enggak saya sambil masak sambil baca selawat? Boleh kok, enggak ngapa-ngapa. Baca selawat nggak punya wudhu kek, nggak punya wudhu kek, boleh. Tapi kalau Al-Quran kita baca, Al-Quran dibaca di tempat yang suci, dalam keadaan yang suci. Ini orang zaman sekarang kebangetan soleh, kadang-kadang sampai ke dapur lagi nyambel baca Quran. Ngaji di mana itu orang? Orang kita mah dulu mau baca Yasin aja ngambil wudhu dulu. Kalau ada Quran ngegeletak, enggak punya wudhu, enggak berani benain wudhu dulu baru dibenain. Tuh orang kita begitu dulu. Ini mah di dapur pada baca Quran. Kagak boleh. Quran dibaca dalam keadaan yang suci, di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Tapi kalau baca selawat sambil masak enggak ngapa-ngapa kok. Empok lagi goreng tempe misalnya, boleh enggak ngapa-ngapa sambil baca selawat tuh. Empok cetrekin kompor gasnya, jerang kualinya, masukin minyaknya. Begitu minyak panas itu tempe mulai goreng tuh kok. Sambil goreng tempe sambil baca selawat, berkah jadinya makanannya. Sambil goreng tempe sambil baca selawat tuh, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin, rin nabi khairil anak wa bi ummil mu'minin. Boleh tuh sambil baca selawat, cuman jangan lupa pok bari goreng tempe. Baca selawat tempenya berani, kalau gak dibalik diangus. Tapi taruhnya tuh tempe angus. Begitu laki pok pulang kerja, laki kalau pulang kerja pok tanya dulu, bukain sepatunya, bukain dasinya, tanya laki pok, bagaimana bang hari ini ngojek rame gitu. Kenapa pok pada tawa? Memang orang ngojek gak boleh pakai dasi? Gak boleh, gak ngapa-ngapa, cuma lagunya juga pengetahuan banyak. Mau ngojek pakai dasi? Itu laki pok begitu pulang kerja ngomong sama bininya, mak lu, apa sih bapak lu? Begitu kan ya. Kalau orang kampung kita tuh, orang Durenan, orang Lobang Buaya, manggilnya mak lu, bapak lu. Kalau enggak, nyak lu apa babak lu? Orang kampung kita tuh manggil, nyak lu, apa sih babak lu? Begitu. Sekarang aja orang kampung Durenan kebangetan banyak lagu, manggil papa sama mama, deh, mama tuh malu melauk kok. Makan tiba sama genjen itu join, manggil papa sama mama dia. Agak urup kok, agak urup. Yang saya takut itu mama sakit. Begitu mama sakit dibawa ke klinik. Orang kampung kita bisa berobatnya secara kebulok. Dokter Fadli kan? Saya tahu, muka-mukanya kelihatan. Itu kalau berobat ke klinik sambil pengen dipanggil sama dokter, biasanya kan antri itu di bangku panjang kan ya? Itu anaknya nyamperin emaknya, tanya, mama, mama, mama kenapa sih ma? Maknya ngomong, ya Allah nak, pala mama pusing, perut mama mual. Akhirnya itu mama muntah. Kata yang sebelahnya begini, masa mama muntahnya genjer? Gak tau urut, gue kata genjer kalau muntah kan begini-gini juga, gak hancur dia mah. Udah manggil aja nyak sama babak, apa sih? Nyak lu, apa sih babak lu? Gua mau makan. Lu kalau mau makan, makan aja udah. Kapan nasi udah gua masak, sayur udah gua matengin, kesukaan lu tempe udah gua goreng. Kalau lu mau makan ke sono, ke meja makan, buka tutup nasinya, lu sendok dah, makan situ. Begitu kata bininya. Akhirnya datang ke meja makan, begitu melihat tempenya gosong, istighfar laki mpo, astagfirullahaladzim. Mak lu, ngapa ini tempe pada hitam gosong begini? Kata bininya begini, ya Allah bang, ini goreng tempe gosong sampai angus begini bang, gara-gara si Muhaimin bang. Tapi dia nanya, Muhaimin mana? Tadi gua goreng tempe sambil baca selawat, judulnya Muhaimin. Oh lu sambil goreng tempe sambil baca selawat, mak lu? Iya bang, yaudah biarin dah, biar angus-angus gua makan juga. Hitung-hitung, gua ngalap berkah makan tempe selawatan. Begitu kata laki-laki. Coba kalau gak baca selawat jadi berantem itu.
dunia dengan sebab baca selawat, aturan laki empok kesel, kagak jadi kesel. Itu berkahnya baca selawat. Ini bagaimana mau berkah kalau lagi masak begitu yang dibaca bukan selawat. Asal lagi masak nyanyinya lagu dangdut si Rita Sugiarto, judulnya Kita Ketiga. Balik goreng sambil nyanyi, sebagai wanita ku tak sanggup lagi, kekasih yang kedua mengkhianati lagi, kini datang lagi cinta yang ketiga, hampir tak punya rasa batas-batas cinta, berjanji bunga emas, bertirai cemburu, tapi yang kuhadapi bukan yang kupinta. Jeritan-jeritan di dalam hatiku kutelan bagai air ludah. Sebagai wanita apalkan saya ya, bisa, apa mau bisa. Itu lakinya denger segala cinta ketiga habis kok kompor nenggakin makin kok. Apaan cinta ketiga, cinta ketiga ujung-ujungannya kagak berkah. Makanya kalau baca selawat itu makanan yang gua makan bakalan jadi berkah. Karena kata ulama, siapa orang yang nyebut nama Nabi, orang yang selawat sama Nabi, wa dzikruhu fihi syifa, itu akan menjadi obat buat dirinya. Makanya sekarang nih baca selawat biar banyak dikit, yang sakit biar penyakitnya diangkat sama Allah. Kita yang sehat biar kesehatan kita dipelihara sama Allah. Sekarang udah zaman kagak danta, zaman fitnah, zaman buruk sangka sekarang mah. Bagaimana bukan zaman fitnah sekarang kok, orang apa aja kak sakit sekarang mah diberatu penyakitnya namanya corona doang. Ada lagi penyakit lain. Dari 3 bulan yang lalu orang asal pilek hidungnya meler, dicolok hidungnya, buat corona, covid. Orang berak-berak dites, wah corona. Entahnya saya penyakitnya ambil, bolnya keluar, bonon. Corona juga aja. Saya kata bilangin sama dokter, bon, makanya jauh, kata gitu. Masih juga corona, itu zaman fitnah. Makanya banyakin baca selawat dah. Udah zaman fitnah, tambah lagi para mak, zamannya juga zaman susah kok. Bener ya, kok ya? Bener ya, bang ya? Zaman-zaman susah. Bagaimana sekarang agama susah? Yang tadinya dagang lancar, dagangnya jadi tersendat-sendat. Yang tadinya usahanya enak, usahanya ada yang ape gulung tikar. Yang tadinya kerjanya enak, sekarang ape ada yang dirumahin. Sekalinya kagak dirumahin, gajinya dipotong 30%. Kalau sekarang mah jangankan makan tukang bangunan, ustadz buat ikut susah karena benar. PSBB belum kelar, muncul PPKM. PPKM ada level 1, level 2, level 3, level 4. Mungkin tahu gejrot. Ada levelnya 1, 2, 3, 4, itu PPKM banyak singkatannya. Kalau saya lihat di status WA, ada yang bilang PPKM, pelan-pelan kita mati. Bagaimana kagak mau mati, suruh keluar rumah, kagak boleh, mau dagang, kagak boleh. Sekali ya dagang, ngumpet-ngumpet, datang Satpol PP, habis dagang orang diambilin. Galak gobak, dinaikin ke atas mobil, giring, dinaikin ape, bawang ditampah, dinaikin juga. Ya Allah, bagaimana kagak mau mati, kita di dalam rumah diem aja orang-orang mati laparan kita. PPKM yang pertama. Kalau saya, Ustadz Sahroni, yang lain beda lagi PPKM-nya, singkatannya. Ini kalau buat Ustaz, buat Kiai, beda lagi nih singkatannya nih. PPKM, pendapatan para Kiai menurun. Itu yang paling bahaya ya. Musibah besar ini corona. Tadiannya mah kita kalau lagi bulan kulit begini ya Allah kok ya, minta malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin 3 bulan terdepan habis sudah. Agak ada. Karena orang asal nelpon aja udah agak jauh acaranya. Saya selalu telepon nih Ustaz, ya bisa enggak malam ini ngisi? Bisa, saya kata gitu aja udah. Saya kata pakai tangga. Kalau dulu mah kan dulu ya, saya lihat tangga dulu gitu. Karena kata Pak udah kelamaan bisa disobot orang ntar. Ya, kayaknya banyak kamu ini. Bagaimana saya bisa enggak? Bisa, udah gitu aja udah. Bisa pakai ngeliat-ngeliat, saya ngeliat agenda dulu ya, ini mau acara mana. Orang juga karang Pak, saya lihat acara. Kosong, Sat, kosong. Emang acara apa sih? Enggak jauh. Acara paling 3 hari, 7 hari, ke 40 haul. Acara mati mulu orang sekarang. Jadi zaman sekarang udah acara begitu mulu kok ya Allah. Makanya tuh banyakin baca selawat biar berkah. Rezeki kita biar lancar. Hidup kita biar berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Orang yang baca selawat tuh bakal jadi obat buat dirinya. Begitu kata ulama.
Maka sama-sama malam hari ini kita baca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, kita dikasih berkah, yang sakit penyakitnya diangkat sama Allah, kita yang sehat mudah-mudahan kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ya wasi'al karami wa ighfir lana ya setiap hari udah turun betul kasusnya, udah landai. Ya, kemarin terakhir saya lihat kasusnya 700 sekian dah. Se-Indonesia mah 700 dikit orang itu. Dari 200 juta alhamdulillah udah melandai. Ya, makanya saya tadi turun dari mobil, saya kan pakai masker tuh. Saya lihat tuh, ini yang datang belum pada pakai masker ini. Saya copotin aja lagi, saya malu. Saya doang dewek-dewek. Ujung-ujungnya mati gara-gara corona, mati ngelekom saya. Ya, mudah-mudahan kepada sehat semua ibu ya. Amin ya rabbal. Selain maulid, banyakin baca sholawat. Yang terakhir, maulid yang kita peringati malam hari ini nih, jangan cuma kita jadiin sebagai acara seremonial doang. Ini kadang-kadang tiap tahun maulid, lagu kita masih begitu-gitu aja. Makanya kalau misalnya sebelum maulid jamaah Masjid Al-Ma'rifah segitu, udah selesai maulid jamaahnya segitu-gitu juga, tahun depan berhenti aja maulid. Jangan pakai maulid lagi, berarti gak ada bekasnya dong buat kita. Apa emang bekasnya maulid buat kita? Biar kita jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Biar kita jadi orang yang taat ibadah, yang bertambah kualitas iman dan takwa kita sama Allah. Emang maulid kayak begini gampang bang, nah susah ini. Tanya PRT Warna kalau nggak percaya, susah maulid begini. Dia cari penceramah malam minggu tanggal berapa ini? Tanggal 30, siapa kira-kira yang kosong? Akhirnya nemu ada yang kosong, orang siapa nggak ngomong kosong sih? Saya kata aja iya, tau-tau gitu hari-hari, 2-3 begitu. Iya, itu dicari tuh sama PRT Warna. Seminggu kagak bisa tidur, coba tanya kalau nggak percaya. Ini bagaimana orang kami kalau datang maulid kira-kira tempatnya cukup atau kagak? Ntar jamuannya cukup apa kagak? Begitu hari hanya ntar maulid hujan apa kagak? Bener hujan gede. Tadi hujan tuh, tapi alhamdulillah habis isya berhenti hujannya.
dipikirin ntar kira-kira kalau hujan tempatnya banjir enggak, ini orang bisa enggak duduk tempatnya begitu. Coba kalau percaya Bapak tanya deh, emang maulid kayak begini gampang atau susah? Emang maulid begini murah mahal? Agak cukup duit 5 juta bakal maulid begini nih? Ini beli apa namanya, bikin banner ya, kalau panggung mah nih boleh kicim kayaknya nih bonjir soalnya kecewa kan tinggi gitu ya. Kita gue tinggal RT ini, jadi dipotong dah. Kamera sama banner ini, sama kipas angin, paling gak 10 juta aja mah habis. Ya kan ya, buat banner, buat ini segala macam nih, tuh kipas angin, kamera, habis juta mah. Wardrobe, juga hitung berapa orang. Paling tepoknya anak hadir 2 juta bayarannya. Nah, jangan pakai murah-murah, biar hadir orang banyak begitu. Masa dikasih 300 ribu? Coba hitung berapa orang dah. Ada 10 orang, bopes, kira-kira 30 ribu, ogah saya. Oh, enggak. Makanya, biar cakep. Kalau anak Adul tuh ngasih kita semangat. Kalau enggak ada dia, mulai hamba rasanya enggak enak. Udah ada Adul, jadi semangat kita selawat. Udah berapa duit tuh? Banyak kan? Belum tadi, Kori, hadiahnya. Belum guru tetap kita, Ustaz Saroni. Udah berapa tuh yang dikeluarin? Banyak. Belum buah, makanan, udah. Emang murah, mahal, gak cukup duit 5 juta ini kok, mulai begini. Apalagi nyemblon. Kalau penceramah jangan pakai disebut, gak boleh ya. Itu melanggar kode etik, gak boleh. Penceramah emang gak boleh, saya emang gak pernah minta-minta hari-hari kok gak pernah, demi Allah, gak ada ya. Karena saya dipesan banget sama guru saya. Katanya kalau habis ceramah, pakai minta bayar, gak boleh dosa. Makanya bilang itu tuh penceramah-penceramah yang ada di TV-TV, kalau tiba pengen ngaji lo makin minta puluhan juta, bagaimana umat mau ngaji mau pinter? Di penceramah makin minta sampai 20 juta, 30 juta, bilangin dosa Ustaz kalau ceramah makin dipatok-patokin gitu, kalau boleh kata gitu dosa, kalau habis ceramah minta bayaran nggak boleh, dosa lebih besar lagi ngundang penceramah kagak bayar, dosanya gedean lagi tuh, coba ini yang gede yang kecil, siapa nih yang kecilan dikit. Ya, bohong itu mah, buat ngantuk aja ya kok ya. Jangan pakai dipikirin itu mah ya. Jangan pakai dipikirin itu mah ya. Kerjain langsung. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi maulid kayak begini bukannya perkara yang gampang sulit, bukan perkara yang murah mahal. Maka sayang kalau duit yang udah kita keluarin sampai belasan juta bahkan puluhan juta nggak bisa bikin kita jadi orang-orang yang lebih baik. Maka besok mudah-mudahan selesai maulid, yang tadi sholatnya di rumah jadi jamaah di masjid, amin. Yang tadinya malas sama ngaji, selesai maulid biar rajin sama ngajinya, amin. Yang tadinya kagak resep sama baca Quran, selesai maulid biar resep sama baca Qurannya. Berarti maulid buat kita itu ada bekasnya. Makanya dari tahun ke tahun kita bikin maulid, mudah-mudahan biar iman, takwa, ibadah kita semuanya makin baik, semuanya makin berkah. Dan mudah-mudahan dengan maulid yang kita peringati malam hari ini, di dunia kita kumpul bersama untuk memperingati maulid Nabi. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua bakal dikumpulin bersama Nabi kita Muhammad SAW di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabban. Dimuliakan Allah, mudah-mudahan saya doain yang hadir biar pada panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, apa yang dihajar dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal. Saya rasa cukup, udah 10:30 kurang 5. Kalau orang Pejurenan saya udah tahu dah kapasitasnya, nggak ngaji nggak lama-lama rasanya bagaimana tahu gitu. Ya kan Bu ya? Karena kalau kata Ustaz Saroni ngaji mah yang sedang-sedang aja. Kebangetan lama juga nggak asik. Ya. Makan kebangetan doyan aja, kalau dijejelin terus mah lama-lama muntah. Itu makan, bagaimana dengerin ceramah begini? Ngomong sih di depan saya kagak, cuma kan hati yang saya gak tahu. Buset, sama buat ceramah, gak tau hati begitu. Makanya takut daripada amal jadi umal, makanya saya emang udah sampai sini aja dah. Gak lama-lama setengah jam saya rasa cukup ya. Karena orang haji itu pahalanya gede banget. Orang duduk begini aja satu jam nih, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah dalam satu malam sebanyak 1000 rokaan. Pernah nggak Bapak Ibu sembahyang sunat semalam 1000 rokaan? Agak belakangan. Ayo tepuk tangan, saya Ustaz. Ya, goroh.
Ini berkaji ya. Insana min mu'min yukatitawi coba di rogoh-rogoh kantongnya. Ada. Ya. Tempat kedipan pen. Ada. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya, Bu ya. Iya, Ibu Sumarni. Ya. Ya, ya. Doain juga nih Bang Ade ini ya. Tadi lupa infoin juga nih yang mungkin sakit apa yang dirasa bisa langsung terapi totok saraf ke Bang Ade. Ya. Kalau Ustadz Jaya bukannya sakit apa? Nah, kadang-kadang sakit pikiran sama kantong. Angker juga. Ya, terima kasih sekali lagi buat Brahmana Sanjaya ini berserta kru. Ya, mudah-mudahan tambah sukses ya. Amin ya Allah. Terima kasih juga nih dari Hardro, Asabul Kahfi. Tuh kan saya ketinggalan motor kan. Iya. Terus satu lagi dulu. Siapa lagi? Pak. Ini buat data aja ya. Mang Samud undangannya nggak dibawa. Undangannya di kota. Oh gitu. Iya Mang Samud. Siapa namanya? Mang Samud. Iya. Oke Mang. Siap.
Apaan? Ngelihat gua. Makan. Naik semua bang. Makan. Nyeker mulu kagak makan. Iya. Apa lagi? Iya apa? Yang bilang kan mau. Wah, mantap. Top. Diet enggak makan. Diet. Enggak makan. Baik, ada di center di. Center ada ke bola. Alhamdulillah kita selesai di acara Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam malam hari ini yang sudah diselenggarakan bersama ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat. Lancar.
Alhamdulillah. Ini Pak.